What's up? Lagi gak nih? Ayo, ayo, ayo. Seru, ya. Seru parah. Ya, ya, sampingan ya. Ala-ala drag. Ala-ala drag. Ya, jangan salah sebut nih. Erotismenya hashtagnya aneh loh kok. Apa? Yang aneh-aneh lah pokoknya isinya. Iya, iya, iya. Asal erotism ala-ala drag. Ya. Oke, okay, guys. Yang camber-camber disuruh balapan. Ini maksudnya memperlaris bengkel body repair atau gimana nih? Semuanya. Semuanya, oke. Okay, okay. Cebolin semua. Hei, kotet, kotet, lihat kotet. Sampingan lu, lihat tuh, panitia pada sampingan semua tuh, lihat tuh. Sampingan ada gocap, 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 gocap. Cepet, ada yang gocap, cepet. Gokil nih acara. Ayo, sih. Ayo, cepet, Willy. Welcome back with me and our coverage event alias event coverage guys. Nah, kebalik masih morning nih guys. Jadi gue hari ini nggak di Cirebon, nggak di workshop, nggak di Earth tercinta kita ini. Hari ini gue tentunya mau ikut sebuah event yang bisa dibilang event pertama di Indonesia untuk kalian kaum beget alias air suspension. Jadi gua kemarin diajakin salah satu suhu dan teman gua, Kote Di, thank you banget Kote Di Deep End, udah ngajakin gua untuk join ke eventnya. Jadi ini adalah festival air suspension di mana mobil-mobil air sus akan berkumpul, akan menunjukkan taringnya guys. Dan tentunya sebagai partisipan from Cirebon alias gua secara Earth Auto Concept mewakilkan Cirebon ya. Mudah-mudahan ke depan juga banyak teman-teman semua yang dari Cirebon bisa gabung kita nongkrong bareng dalam ke depannya kalau ada event apapun kita bisa bareng-bareng lah gitu ya. Jadi pagi-pagi ini udah jam 9 ya. Ini jam 9 guys. Kalian jam 9. It's 9 o'clock in the morning dan sampai akhirnya kita telat bangun karena kita cukup capek ya. Kemarin perjalanan macet banget di tol. Kita capek. Nih gue sama Babang Alfi ya. Gue duaan di sini perwakilan dari bengkel akan join ke event yang bernama Erotism guys. Nah, eventnya seperti apa nanti gue bakal kasih tahu kalian. Gue akan coverage semua mobil-mobil yang di sana sampai dengan ada beberapa agenda dari activity-nya gue akan kasih tunjuk ke kalian. So stay tune terus aja. Dan tentunya buat kalian tahu ya, gue pakai mobil apa. Nah, itu mobilnya berhubung Jimny gue beget, jadi gue akan masukin Jimny gue. So kenapa gue masukin Jimny gue? Because gue pengen berbeda dari yang lain. Mudah-mudahan terjadi Jeep perwakilan Ersas ya. Jadi cuma si Yoshi doang tuh ya. Jadi nama Jimny gue tuh Yoshi guys, for your information. So mungkin stay tune terus aja. Gue mau cuci dulu, mudah-mudahan masih keburu biar tetap keep shining ya, glowing-glowing gitu ya di event ya, oke? Okay? So stay tune, mudah-mudahan keburu dan see you di acara guys. Stay tune guys. Oke okay guys, jadi kita udah habis posisiin mobil. Ternyata guys, nah ada tulisannya dong. Cirebon Jawa Barat perwakilannya cuman dari kita di sini yang ibaratkan juga sedikitnya ini nyeleneh sih guys ya. Kalau ngeliat Jimny kayaknya wah ini nggak tahu nih temennya nggak nih. Ada yang baru masuk guys. Ya. Mudah-mudahan dia jadi teman gua sih. Tapi guys, ini gua baru udah loading nih, udah beres. So, berhubung masih belum terlalu rame, jadi tuh begini. Mungkin nanti lebih afdol ya kalau ibaratkan after lunch ya. Kayaknya udah semua penonton atau enggak pesertanya juga udah pada datang semua di sini. So, mungkin gue akan istirahat dulu, cari makan siang sama Alfi tentunya di sini. Kita kepagian, tadi udah buru-buru nyuci sampai nyetir ngebut-ngebut udah kacau. Enggak ada. Canda, ini bro. Ini cocotnya emang nyebelin ya. Jadi
Nanti gue akan review semua mobil yang ada di sini. Sekalian kita walking around. So stay tune aja. Kita tunggu nanti kalau udah lengkap semua. See you guys. Oke guys, jadi ini acaranya sudah dimulai. Acara pertama yang kita lihat nih di sana banyak banget mobil-mobil Airsas yang ikut drag-dragan. Berarti kayak tahu bulat ya, digoreng drag-dragan nih. Oh, dadakan ya. Oke, jadi gini, biar adil, kayaknya gue akan record dulu nih dari depan sampai belakang ada mobil apa aja. Yang pertama, kita lihat langsung di depan situ tuh ada pintu masuk yang pertama banget. Tadi gua udah masuk sih. Kebetulan ada Om Cimam juga, teman Babang Alfi, bukan teman sih, sepupu ya. Sepupu keluarga disamper tuh, mantan pembalap Sentul. Jadi ini udah daerah kekuasaan si Om Cimam nih di sini. Nah, ini guys, gua info juga di sini kebetulan agak sedikitnya hujan. Jadi kita ini pilih-pilih jalan ya, bukan pilih-pilih atau enggak jalan gua tuh lama dan aneh nih posisinya nih. Ini becek guys. Tapi gua lihat di sini juga ada beberapa juga yang masih belum pada datang nih. Ini di hari Sabtu ya day one-nya nih. Mungkin besok lebih lengkap lagi gua akan bikinin video juga untuk day 2-nya. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada Alphard guys. Di sini ada Alphard VIP banget nih, warna biru. Ini Om Jos nih, Fan Culture. Nih, gue kenal. Oke. Lanjut lagi ada Avanza yang camber parah nih, ini the most camber Avanza di Indonesia kayaknya nih. Fitmenannya gokil banget, dia ring 18 guys. Jadi fitmenannya tuh enak banget dilihat di sini. Ya. Dan lanjut lagi di sisi kanan. Jadi ini ada sisi kiri, sisi kanan, dan ada area untuk drag dan drift nih. Performance car-nya di sini juga yang pada mau mainan-mainan di sini. Nah, ini guys, yang mobil dari jalur kanan kita lihat di sini ada CRV ya. CRV tentunya fitment lagi guys, karena ini acara benar-benar yang beget ya, khusus mobil-mobil air suspension nih. Jadi ini wah gila sih SUV. Wah. Fitment belakangnya slam, depan fit, F30. Ini keren sih, rapi. Semua mobil stance di sini gokil semua guys. Ini juga nih M3 nih, CI ke M3 wide body lebar, gokil, celong banget peleknya guys. Kalian lihat tuh, buset, keren banget. Ah ini LA Custom nih. Ini satu-satunya mobil kayaknya gaya-gaya American ya. Dap banget nih gayanya nih. Airsas juga keren. Warnanya juga keren. Kuningnya. Kuning-kuning agak gold ya. Keren banget nih. Buset. Dan Hilux. Gak mau kalah nih. Hilux ya. Airsas. Jadi di sini kocak juga sih. Sebenarnya gue iseng-iseng nurunin Jimny gue biar berbeda guys, karena menurut gue tuh mobil Jeep kecil baru tuh belum ada ya di Indonesia yang menggunakan Airsas ya, khususnya untuk Jimny kayaknya baru gue doang nih. Dan kalau ngeliat di event ini gue bisa bilang ya, walaupun rame-rame tetap kelihatan lah Jimny gue ya. Oke lah, lanjut lagi. Oke, jadi ini guys acara dragnya namanya ala-ala drag di sini ya, semua pakai Airsas drag. Dan lanjut lagi, ini ada BMW E46 M3 look, Haman PG, nggak ketinggalan, nggak pernah salah nih Haman PG guys. Ini keren banget fitmenannya. Work Seeker di Civic FB keren juga. Ini kayaknya kemarin waktu di event Sumedang gue ketemu mobil ini deh, kayaknya gue ngeliat ini warnanya keren, simple, rapih banget nih mobil ya. Looksnya enak banget dilihatnya, fitnya juga dapat banget guys, keren banget. Mercy, slam fitment, gokil.
Nah, ini Civic ES nih. Jadi zaman dulu tuh anak ES banyak banget yang fitment, sekarang juga masih banyak sampai tambah gokil-gokil nih, guys. Kalian lihat camberannya. Parah. Camber banget, guys. Gendut camber, buset dah. Ini keren, guys. Keren, guys. Top. Silakan. Dan ada Mercy juga nih di sini nih. Sebentar lagi bakal ada alat slam lagi fitmentannya. M stance means Mr. Stance. Ya, mungkin begitu ya. Atau juga keren, tapi keren banget. Oke. Dan kita mumpung di sini juga ada mobil Om Hendra nih. The Legend ya. Jadi HSR Wheels punya, yang sudah bergabung sama Camber Gang juga sama Mas Harun nih. Ini velgnya baru lagi nih, HSR Forge. Setelah dari di Elite, ini mungkin berubah lagi nih, velgnya diganti lagi. Gokil banget, jadi rubah-rubah terus nih. Oke, lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi. Di sini kita lihat ada Mercy Bosat. Wah, keren. Ini rapi sih mobil. Wah, di sini hampir Mercy-Mercy semua ya. Dan the most terkenal nih mobilnya nih, Babe Harun, Camber Gang. Ketua Camber Gang kita nih, Babe Harun. Mobilnya yang warnanya hitam, semu-semu, ada sedikit hijau ya kalau kena lampu ya. Tapi berhubung ini outdoor, guys, masih cerah, tadi hujan, jadi warnanya hitam. Dan ini Mercy, guys. Oke, lanjut lagi kita di sini. Masih di seputaran. Wah, ada GTR nih. Keren banget Godzilla ya, ada di sini ya. Dan guys, 370Z stance. Gak pernah salah. Oke. GTR. Depend Video Competition, Aerotism 2023, okay. Dan Acelera Aerotism Foto CE Competition. Guys, Mercy, Akasia punya, guys. Ya. Oke, okay, dan sekarang hujan again, tapi gue tetap geradak, tanggung. Oke, okay, guys, ini boot jualannya nih, ada HSR, Acelera, Airland, Akasia juga ada, Feel Air, wah banyak. Oke, okay, dan ini Mercy. Ini Mas Rangge nih, kayaknya nih. Oke, dan ini as always, kita lihat HSR punya lagi, F30 HSR. Dan tentunya Fritnya gak ketinggalan, guys. Oke, dan sekarang hujan gede. Itu yang nyempil-nyempil, guys. Kalian lihat ada S15 Mr. Depo, guys. Sebentar. Ya, kalian lihat Mona Lisa style ya, Tokyo Drift S15. Dan ini masih, wah, ada mobil yang buat ganti-ganti ban, guys. Nah, ini nih, ini kita lihat sedikit nih, guys. Wow, Nitro Spurs-nya keluar, guys. Dan kita akan lihat. Oke, bersiap-siap. Dalam hitungan mundur. Oke. Tiga. Aman ya. Semoga, guys, hujan-hujan nih. Dua. Mau dihajar nih, guys. Gokil banget nih pasti. Satu. Nih. Satu. Kok nggak mulai? Kita belum ya? Oh, mereka ngitung. Oke. Okay. Okay. Gokil. Parah. Gue tahu bapaknya ngalah karena itu demi anaknya. Gokil sih. Enggak. Bapak sama anak ini. Balap iya. Nih. Bapaknya selalu terdepan. Gokil. Jadi begini, guys, bootnya. Iya, iya, iya. Terus. Oke. Okay. Sekali doang mereka sekali. Lanjut doang. Lagi. Hello, sir. Hello. Hello. Silakan lo ya. Tenang. Oke, lanjut, guys. Kita ke slot kedua. Ya, kita ke row kedua. Dan ini dia bootnya seperti ini. Kita akan lihat. Sebelumnya wait. Di sini banyak juga ada merchandise ya. Ternyata ya di sini ada merchandise, guys. Ada Gesrek Gang nih. Mas Gesrek ada di sini. Oke, dan kita lihat di sini ada E36, guys. LTW M3 Fitment. FT86
FT86 dan as always ada Karma di sini. Oke. Dan ada Harley. Dan sudah bisa dipastikan kemungkinan besar ini juga Beget, guys. Beget juga nih pasti. Oke, okay, so kita lanjut. Oke, okay, ini Karma. Oke, okay, dan ada Mercy juga di sana, guys. Oke, okay, kita lanjut ke slot kedua nih, row 2. RBFT Garasi Drift punya Mr. Zico S15 ada di sini. Kita sapa dulu. Berjumpa lagi di sini. Halo. Halo, Bang. Alvin Earth, Bang. Halo, apa ya, kabar? Baik, baik. Nanti ngobrol-ngobrol ya kita. Siap. Halo, Mas. Halo, Mas. Ketemu lagi dong. Budil mana? Nggak ikut dia ya. Oke. Nih, guys. Dari mana? Video terbaik dia. Parah. Nanti kita bikin video bareng. Oke, siap. Sama Bang Randy juga nih di sini ya. Waduh, ini lagi goreng-goreng terus nih RBFT nih. Mantep ya. Oke, tak muter dulu ya. Nanti ngobrol-ngobrol kita. Ya, thank you. Bang. Bang Randy jalan dulu. Ya, siap. Siap. Oke, lanjut. Hello. Yang pertama. Still cool. This is a Lamborghini. Ya. Dan fitmentannya slam. Nah, coba kita lihat trunknya. Trunk setupnya apakah dibuka? Kita lihat, guys. Apa inside? Wah. Seperti baterai. Ya, seperti baterai. Keren. Oke. Okay, kita lanjut di row kedua. Kita lihat di sini banyak mobil VIP. Ini nih teman gua si Om Bonjo nih. Om Bonjo bawa dua mobil ternyata S-Class semua. The old one, the new one. Tapi sama-sama slam fitment karena Mercy kayaknya hampir slam semua ya di sini ya. Gokil. Ini ada SX juga nih. Ini pasti garapan made in Jogja Bang Randy lagi. Oh, salah. Jawa Timur ternyata, guys. Salah. Oke, okay. Ini keren banget sih. Boys banget ya, guys. Ini boys banget nih. Ini dua nih. Waduh, boys banget kalau kata gua. Parah. Ini boys banget sih. Gila, gokil. Ini juga fresh. Fresh banget warnanya. Space gray. Ya, kayak warna BMW, guys. Seri 5. Biasanya warnanya begini, guys. Dan ini dia mobil terkeren kita menggunakan Airsas juga atau tidak. Mobil dari Gaspol. Kita lihat apakah ini pakai Airsas. Oh, ternyata tidak. Oke, guys, bercanda, guys. Lanjut lagi ya, di sini masih di Mercy. Ternyata ini ada yang fitment, guys. Ini hijau nih, kayak racing British Racing Green. Dan ini juga keren. Jadi keren-keren semua. Parah, fitmentannya caur semua. Gokil, guys. Menurut kalian gimana nih? Mobil yang paling best dari tadi, menurut kalian yang mana yang bagus? Klasik Mercy, kalau kata gue, nih selera gue. Guys, aneh ya. Tapi gue demen banget fitmentan seperti ini. OEM look, Airsas, white wall gak ketinggalan. Ini gue demen banget nih. Soon, gue harus punya E28 gue tuh, seri 5 gue tua. Harus dibeginiin. Gue pengen banget sih punya mobil klasik tapi ambles. Soon ya, stay tune aja pokoknya, guys. Dan tentunya ya sudah habis. Ini ada E30 nih, Jogja punya. Turbo fan velgnya. Oke, keren. Oke. Dan seperti ini, guys, acaranya. Menurut kalian gimana? Tadi hujan ya, sekarang panas lagi ya. Wah, gila sih, guys. Hah? Gudeg. This is Gudeg. Gudeg from Jogja. Bandeng Presto. Dan ini dia. Siat nasi. Nasi jambla, empal gentong, empal asem, tongseng. Best. Ini dia. Jimny nasi jamblang. Ya, udah, guys, ini habis. Ah, ini terakhir. Ini Om Willy. Pasti kalian tahu yang demen gonta-ganti velg.
jual velg 3-piece, spek apapun, celong-celong. Pokoknya Om Willy dah ini pokoknya nih mobilnya. Gue yakin nih, ini Om Willy. Wait. Ini ada mobil legend juga ternyata guys. This is punya Mr. Kodok Buncit sepertinya guys. Pendem, one and only. Yang menurut gue garapannya full spek dan tragis banget guys. Lihat tuh guys, gokil. Bener, ini punya Mr. Kodok nih, Mr. Kodok. Wah, goks banget. Goks banget guys. Nih, kapan si boy gue begini ya? Yaudah, soon lah, bisa lah, amin lah. Oke, paling gini guys, jadi udah abis semua ya guys ya. Gue review day one. Hari ini acaranya seperti ini guys. Jadi mobil-mobilnya tuh ada mobil-mobil ala-ala drag, di mana mobil berbasic air suspension, kita track lurus. Sampai akhirnya gue udah review semua nih untuk pengunjung dan yang ikut ke dalam event. Jadi ternyata guys nggak jadi closing nih. Ada lagi. Bogor Jawa Barat belum. Jakarta Timur ini ada apa ini? Corolla ya? Ini Corolla kayaknya guys. Ersas juga nih, ini pokoknya Ersas semua sih. Nah ini keisi lagi guys, Depok lagi nih. Altis, Depok. Seperti ini. Altik, Bekasi, Jawa Barat. Oke, seperti ini guys. Dan seperti biasa, Bipu style ya. Keren-keren. Lampung kesini loh guys. Di acara ini benar-benar sih nggak main-main nih Kode Edi nih. Datang-datengin teman-teman semua nih, gokil-gokil sih, jauh-jauh. Ioniq 5 diajak kesot-kesot siapa lagi kalau bukan GD sepertinya, mobil-mobil GD, dan itu ada Bang Dipo di situ, Mona Lisa terlihat, guys. Ini pasti mau kesot-kesot nih kayaknya nih. Atau mau balapan lagi. Oke, pokoknya gitu, guys. Nih gua berjemur. Dari pagi hujan-hujanan sudah beres dulu guys. Mungkin kalau day one segini dulu. Pokoknya kalau gue ada kesempatan untuk record day itu, mudah-mudahan nanti gue record lagi. Oke, mungkin segini dulu. Thank you for watching. See you at day 2 guys, bye-bye. Nih guys, ya. Salam kenal, bukan salam kenal, kita udah ketemu di dua event nih. Anak CG juga bro. Ya gila, ini langsung digas nih. Ala-ala drag nih, turun nih, mobil begini guys. Oke, ada yang stance ikutan. Gua bingung, gila nih. Buset dah, gak ngerti gua. Gak tahu ah. Halo Om. Nah ini dia nih Om Willy nih. Ini Om Willy nih ya. Yang tadi mobilnya di sebelah gua, Tom Willy. Mau ikutan? Nih mau pada drag-dragan semua nih. Gua kagak ngerti nih maksudnya apa nih. Buset dah. Tuh Om Hendra ada di situ. Lagi telpon dia. Yang stands lagi cari lawan nih bos. Senggolong. Bosku. Bosku ini ada di sini. Bos HSR ada di sini ya. Timnya mana? Timnya, tim pada dari Filler. Mau ikutan ala draft. Yang lain ada yang mau ikutan tadi. Humble banget guys orangnya. Gokil Om Hendra. Nah. Nah, gue pengen nonton drag. Gue pengen nonton drag. Gue pengen nonton drag. Gue pengen nonton drag. Saya, guys. Drag Ersas. Yang kedua apa-apa dari saya ya. Wah. Tahu aja yang merah. Itu temen gua. Temen gua, wah, parah dia. Om Harpit. Om Harpit. Ini Om Harpit. Oke. Nih pada lucu-lucuan nih guys. Ini lucu sih. Kita lihat ya. Guys siap-siap ya. Dalam hitungan bandar. Bersiap-siap. Kacau guys. Kacau. Tiga. Oh belum. Belum sekarang. Oh Teddy. Gak ngerti gua gak kelihatan. Kote di sedang sibuk. Apa emang Kote? Hadiahnya ban. Gitu.
Aslera, aslera. Hah? Aslera. Dua-duanya oke? Dua-duanya aslera. Iya. Kalau ini digantiin ban? Oh enggak ya? Ya, bersiap-siap. Dalam hitungan mundur. Tiga. Kacau nih dua, guys. Dua. Satu. Oke. Kocak bet dah. Gelo, 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 gelo. Pan tepuk tangan dong, luar biasa loh mereka semua loh. Gila. Lagi, 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 lagi. Wajah lagi dong mereka dong. Lucu sih guys, ini guys. Parah guys. Panggilan buat Pambel, siap-siap fender harus dibenerin. Jangan lupa ulang-ahulang. Hei, ulang-ahulang. Fender masih aman untuk saat ini ya. Wah, ini bener sih guys. Kayaknya penyiksaan fender sih di sini. Lawannya beton lagi ya. Bener-bener diancur-ancur guys. Gokil. Bersiap-siap. Dalam hitungan mundur. Tiga. Kocak, kocak. Heran, obatur, heran. Heran nih. Wow. Oke, guys, see you at the day 2.